alat utama sistem pertahanan alutsista. Indonesia bakal bertambah dengan kemungkinan kedatangan 8 pesawat angkut militer jenis MV-22 Osprey dari Amerika Serikat AS senilai 2 miliar dolar atau sekitar Rp 28,76 triliun, asumsi kurs Rp14.384,95 per dolar AS. Penjualan pesawat oleh AS ini merupakan bagian dari program penjualan persenjataan skala besar AS untuk 5 negara senilai total 75 miliar dolar. Jika terrealisasi, maka Tentara Nasional Indonesia TNI akan menjadi kekuatan militer kedua di luar AS yang menggunakan MV-22 Osprey setelah Jepang. Mengutip keterangan resmi Defense Security Cooperation Agency, DSCA, Senin, tanggal 6 Juli 2020, Kementerian Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan 8 MV-22 Block C Osprey beserta perlengkapan persenjataannya kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari program Foreign Military Sale. Penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan meningkatkan kemampuan pertahanan negara mitra untuk menjaga stabilitas Asia Pasifik. Sangat penting bagi AS untuk membantu Indonesia mengembangkan kemampuan pertahanan yang kuat dan efektif, tulis DCSA dalam keterangan resminya. DCSA juga menyebutkan, kehadiran MV-22 Osprey juga akan meningkatkan kemampuan Indonesia menangani bencana dan mendukung operasi militer. AS pun yakin, Indonesia tidak akan kesulitan menyerap 8 pesawat ini dalam jajaran alutsista yang dimiliki saat ini. Dalam keterangan resmi DCSA, disebutkan bahwa selain 8 MV-22 Osprey, pemerintah Indonesia juga akan membeli beberapa perlengkapan pendukung yang akan dipasang pada pesawat, serta suku cadang dan pelatihan untuk operasional. Beberapa perlengkapan tingkat tinggi yang dipesan Indonesia untuk armada MV-22 Osprey antara lain, 24 mesin AE-1107C Rolls-Royce, 20 ANA AKI-27 Radar Forward Looking Infrared, 20 ANA AR-47 Missile Warning Systems, 20 ANA PR-39 Warning Systems, dan 20 ANA LE-47 Countermeasure Dispenser Systems. Kemudian, 20 ANA PX-117 Identification Friend or Foe Systems, 20 ANA PN-194 Radar Altimeters, 20 ANA RN-147 VHF Omnidirectional Range, VOR Instrument Landing System, ILS, Beacon Navigation Systems, 40 ARC-210-629F23 Multi-Band Radios, dan 20 ANA SN-163 Miniatur Airborne Global Positioning System, GPS. Artinya, sewaktu-waktu pesawat tanker militer AS bisa diminta untuk mengisi bahan bakar saat MV-22 Osprey Indonesia beroperasi. Mengutip The Drive, Senin, tanggal 6 Juli 2020, Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan, pesawat ini cocok digunakan oleh Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang membutuhkan banyak perlengkapan militer untuk operasional pemantauan wilayah ataupun menangkal ancaman. AS menilai kemampuan MV-22 Osprey untuk mengangkut beban yang signifikan pada kecepatan turboprop, serta kemampuan mendarat dan lepas landas secara vertikal, mampu meningkatkan kemampuan logistik militer Indonesia. Indonesia sendiri memiliki alutsista yang beragam, dengan berbagai perlengkapan militer buatan AS, Eropa, dan Rusia. Namun, AS menilai sejauh ini Indonesia belum memiliki pesawat turboprop yang memiliki kemampuan seperti MV-22 Osprey, yakni punya daya jelajah yang jauh dan dilengkapi persenjataan canggih. Mengutip Naval Air Systems Command, MV-22 Osprey dirancang khusus untuk infiltrasi jarak jauh, eksfiltrasi dan logistik militer. Pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat vertikal, dengan daya jelajah 500 nautical miles atau 926 km/km.
Selain kepada Indonesia, AS juga mengumumkan penjualan alutsista kepada 4 negara lain, yakni Prancis, Israel, Lithuania, dan Argentina. Total penjualan senjata yang akan dilaksanakan bernilai sekitar 75 miliar dolar.